Halo sahabat, kembali lagi di channel Beltim Ghost. Di video kali ini saya lagi berada di sekolahan peninggalan zaman Belanda. Sekolahan ini didirikan pada tahun 1928 yang dikenal dengan sebutan AC. Seiring berjalannya waktu, sekolahan AC ini diganti dengan nama SMK Stania pada tahun 1984. Seperti apa keadaan sekolahan ini pada malam hari? Yuk ikutin terus videonya. Assalamualaikum. Ya sahabat, di sini ada ruangan kepala sekolah. Kalau ini nggak tahu bang, soalnya nggak ada namanya. Jadi bangunan di sini sahabat masih alami. Itu suara kucing. Kucing. Oke, sahabat. Ini di belakang sekolah. Apa? Di mana? Iya. Ini kita berada di mana, Pak? Jadi sahabat, sini kantin, kelas, TKR, jadi ruangannya semua terkunci. Konyol. Assalamualaikum. Bangun baru itu. Baru, Pak. Ini bangun lama. Ini, Pak. Ya, sahabat, ini bangunan bangunan yang lamanya udah hampir roboh bang ya. Oke, kita lanjut bang. Ya sahabat. Oke, di sini masuki lorong dari kelas-kelas. Iya, sekolahan ini. Kayak keluar. Iya. Itu ada pohon gede tuh. Mana bang? Iya bang, ada pohon. Iya bang, lagi-lagi pohon gede bang. Kalau ini pohon apa nih pak? Apa? Pohon apa nih pak? Mana? Ini. Petai. Petai pak ya. Nah, ini merupakan peninggalan juga pak ya? Iya. Ya sahabat. Sekali. Kalau sebelah sananya apa itu? Kalau sebelah sananya Pak, apa Pak? Sama juga Pak. Masyarakat. Bukan perbatasan rumah masyarakat. Iya. Sebelah ini masjid lah. Oh, sebelah masjid ya. Tahu. Oke, sahabat. Di sini suasananya mencekam. Sekarang menunjukkan pukul
12 kurang 30 bang, 12.30 bang, hampir setengah satu. Oh iya. Ya. Oke. Masih kita lanjut untuk menelusuri. Oke sahabat, sekarang kita menuju ke ruangan yang ada di belakang sekolahan ini. Ke sana sih. Hah? Ke sana. Sip, sip. Ke sana. Oke, nah. Ini banyak praktek. Oh, ini ruangan praktek pak ya. Jadi sahabat bisa dilihat. Ruangan praktek. Jadi murid-murid mungkin prakteknya di sini bang. Nah, di sini ada juga tulisan bang. Ruang praktek SMK Stania Manggar diresmikan tanggal 11 bulan 4 tahun 2003 oleh Duta Besar Jepang yang bernama Yutaka Himura. Himura. Apa Himura? Himura ya? Iya bang, Himura. Himura. Maaf kalau misalkan ada iya. Kesalahan ya. Kesalahan kata, dikarenakan di sini tulisannya kurang jelas ya. Oke. Okay. Aku mau tanya bang. Iya. Itu mobil siapa bang yang buat praktek? Mobil tetangga. Aduh, sakit. Ya, sahabat, sekolahan ini lumayan luas. Jadi kita ini udah di belakang sekali. Oh, di belakang sekolahnya? Iya, udah di belakang sekolahannya. Jadi pohonnya nih luar biasa sahabat, besar-besar sini. Mari kita lanjut. Bawah yang kedua, ya. Ketiga. Yang ketiga. Oh. Dari yang tadi. Ini. Mungkin ini jurusan yang lain bang. Kalau tadi mesin-mesin sahabat. Ini, kalau di sini ini tempat listrik. Ya? Ini listrik kok ya. Pasang. Oh iya. Tempat buat listriknya. Jadi di belakang ini tempat untuk praktik kelistrikan. Kelistrikan. Oke, sahabat. Mas dulu lagi AC. Iya, Pak. Dapur. Oh, ini dapur. Oh, dulu. Ya sahabat, ini waktu dulunya bangunan yang ini yang hampir roboh ini dijadikan dapur. Kalau ini Pak, apa, Pak? Nah, ini rumah guru dulu. Oh, ini rumah gurunya Pak ya. Oh, waktu sekolahnya ini bernama AC. Jadi ini tuh rumah gurunya ya. Guru zaman itu. Masih bisa sahabat lihat ya. Iya. Pintu dan jendelanya itu masih terbuat dari kayu. Kayu. Jadi bisa terbuat dari kayu. Iya. Bukan. Bang ini. Bukan loh. Pohon. Ini pohon apa nih bang? Pak. Apa pak? Kesiai kan? Eh bukan. Pelai. Hah? Pelai. Pelai. Pelai itu. Ini orang itu bawa sate. Oh. Oke sahabat, lanjut. Ada orang.
kalau ini Pak ada orang tinggal Pak ya? Oh, kenangan. Oh iya. Ya sahabat, di sini ada tulisan rumah kenangan Blitong tempo dulu. Oh. Ya, di sini diberi nama Huis van Herinneringen. Huis van Herinneringen. Ya sahabat, di sini ada tulisan rumah kenangan Blitong tempo dulu. Dan bertuliskan ada di bawahnya itu ya, kan pakai bahasa Belanda. Iya, Bang. Jadi kita nggak bisa baca. Nggak bisa baca, Bang. Takut salah eja. Okay. Kalau ini ruangan apa nih, Pak? Pos satpamnya, Pak ya? Kemungkinan ini nggak digunakan lagi, Bang. Iya, Bang. Udah hancur di atasnya, Bang. Bisa kehujanan satpamnya. Ntar kalau sarapan jam saya demam kena hujan. Ya sahabat, kita sekarang menuju ke ruangan las dan bubut. Jadi ini juga merupakan bangunan tua. Sahabat, di sini ada tulisan Yayasan Pendidikan Blitung atau disingkat dengan YPB SMK Stania Manggar, unit produksi Jalan Teku Umar nomor 51 Manggar Blitung. Jadi ini alamat dari sekolahan ini, Bang. Jalan Teku Umar, Bang. Oke, ini kita menuju ke belakangnya. Mungkin ini bekas kantin nih. Ini bekas apa? Sepertinya kayak kantin. Kantin, Bang. Oke. Oke, ya. Ya, sahabat, kalau ruangan yang ini ruangan perpustakaan. Nah, sahabat, itulah penelusuran kami pada malam hari ini di SMK Stania Manggar yang tepatnya di Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Blitung Timur. Dukung terus channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Salam Beltim Go.